ini mau Mas, hari ini kita mau apa sendiri? Golek amplas. Jadi kita mencoba berburu amplas di tengah lockdown. Belum boleh, karena targetnya sih aku neng toko-toko itu gini sih, wae. Untuk mengurangi keberusan action cam gue, ini sih besar tak beliin karena lama gak digunakan action cam ini. Terus beberapa kali menggelundung di kanan tak apa bawa ke BD Pangandaran itu menggelundung dia. Jadi dia menggelundung ketika aku ngelapin motor. Terus apa namanya kehujanan itu nek menggelundungnya tanpa nganggu casing ora apa-apa, itu tanpa casing itu siang tuh pagi-pagi Pangandaran ini hujan. Terus mas nganggu saya harap ini apa namanya direm. Yang kedua hujanan pas pulang ke Pangandaran. Jadi kita mau nyari amplasik nak mau menang action game. Amplas 2000 ada amplas 1000. Ini 1000 aku seneng banget pakai tok. Terus 2000 sekarang sing gampang dicari cuman 2000 ya mas yo. 2000 lah pakai yo apik tapi terburas ya wes sisanya aku di tinek digawe amplas. Oh bisa iya amplas tak buat amplas 5000 ya. Jadi lagi nyari ini bakal lagi itu ono. Jadi kita harus nyari alon-alon mungkin ya kayak muter-muter di sana ngabuburit boleh amplas mau. Nah itu sebelum saya jilid ini kan agak gede ya logikannya dulu ini. Oke hukum-hukum dulu karena dia spesialis step ya hukum-hukum dulu semoga aja kita coba hukum-hukum dulu dia punya amplas tapi gernya 5000 gak punya? Ya? Oh, halus banget. Ada mobil yang ada apa? Visor itu loh, buat visor itu gak punya ya? Yang cari di mana kira-kira sih? Oke, toko cat mobil kan cari ya? Oke, makasih sih. Karena ini toko cat mobil. Mobil pelan-pelan lah. Yo targetku yo oleh. Nah, kita lewat sini, guys. Oke, kita masuk ke lancar. Lancar. Nah, lancar gunggun dulu. Lancar. Apa-apa lancar, nah orang lancar. Oke. Oke, kita masuk ke lancar gunggun dulu ini iki. Apakah dia punya atau tidak? Ini, guys. Mas punya amplas grade-nya 5000 enggak? Amplas ukuran 5000. Heeh. Berapa lembar? Satu aja. 5500. Heeh, enggak apa-apa. Ada sing halus, paling halus berapa tuh, Mas? 5000. Ya, itu. Enggak, buat visor, buat kaca mobil. Heeh. Biasanya diterima aja 2000. Enggak, Pak. 10 ribuan. Heeh. Ya, tak lihat contohnya. Heeh. Oke, Mas. Sama yang 5000 ya. Enggak apa-apa, buat tempat.
Nek nganggur mas. Ikan nganggur. Cuma ya di jalan-jalan gini atau mana nggak boleh? Yo tergantung mas. Ada mute apa ini? Oh, tergantung mute. 15 sama ini ya, juga tadi. Oke. Atas nama? Ian. Mungkin ya so memperbaiki sedikit memperbaiki lah. Tapi ya ombo muga-muga ya berhasil. Karena luar di sini. Ini ide kita daripada gabut toh. Terus kita dapat upgrade 5.000 ning kono dengan harga terjangkau banget. Sumpah harang sih aku. 10.000 sing 3M 2.000. Aku tadi bisa dandani mesti kan 2.000 regane. Yo aku sih ya ora masalah. Kita nyoba mas. Terus nyoba. Jadi grade-nya 1.000, 15.000 itu sing 5.000 aku grade mau. Terus kita borong mobil. Kita saiki pulang. Pulang ae. Kita lewat tadi sih aku mending Bandung ini mas. Ini Bandung ini ada toko mobil lancar ono grade 5.000. Alhamdulillah banget. Bet. Terus. Apa ya? Mending mana? Dari pasar tetap ya. Kalau aku nyaran GP ini vlog next baik dolanan jadi anu di tanpan deh ini gini coy besok ini nge-vlog next baik gimana ya aku mau mau sebrono ya SMKM gue rusak kan disini ngomong terus karena tiba-tiba rata singgung tuh baterai ya mau sekitar awet malah ya mau awet sekitar 2 jam 3 jam ya si Dane tapi sekarang untuk mandek sih wae selalu nunggu duit nunggu opo-opo nunggu ini opo lah butuh XMKM yang anyar tapi ya ini ki bingung setelah bingung tadi malam ini baterai mau tak perbaiki usah mas baterai ngedrop tidak coba lagi kan drop banget terus tidak bisa digunakan lagi terus oh ya ini terus rasa bingung. Ada bingung meneh kurang ambil ini lah terus layar yang gores terus males mas temandang bahkan sing ning pengandaran pun aku gawa mas tapi baterai ku tuh guys nggak sekuat dulu nggak sekuat apa ya sering ya ya mungkin ya karena tak pakai terus ya nanti nanti nggak sekuat dulu ya wis setelah itu ya mati rem ki males ae. Nah, tadi malam ki sudah benerin HP. Baterai HP ya, kena ki rusak ora. Ijo kuning. Oh, ijo. Pas. Main HP, baterai HP. Terus kepikiran, ngapa orang menangke baterai action cam? Oh iya sekalian terus aku nyoba itu kok dia drop itu terus
tes sampai penuh. Karena nek tes nganggu dok, nganggu action cam, ngerasanya ora penuh-penuh. Hari ini gak mau rusak. Ya wis terus sak. Kene nek di tes tak gawe ya, gawe modul tes sendiri. Yang gue beli sih modulnya itu. Beli modul sendiri terus tak chamber-chamber ngono kae lah. Bentuknya ra cepet. Terus tak tes selama aku tidur dari jam 2 pagi sahur sampai arah aja lah harus dua lagi jadi tak tentu terus selesai masalah tuh. Oke. Iki action jamku rusak. Iki action jamku wis bosok samut tak ahas remuk apa ya. Iki rusak ini lensanya. Terus tak cari an, tak cari iki amblas 5.000. Market tuh lagi dibeli mau kai. Nggak harus 2.000. Beli market dari yang mana? Nek sekolah kasar ya. Harus buat 5.000. Terus cara bongkari barang di action jambu bisa rusak kabe jebol ya karena di sisi si katanya rusak bus. Terus ini ane cover pelindung. Terus ini merknya Bipro suka jika cara ini mantin YouTube ini copot. Kuasa resep tinggal tuang terus lensa ini ketemu. Oke, nah butuh kedua adalah banyu setan kayaknya kurang dur sih harus rawopo stainya sama nih kebanyu sih biasanya ngebut. Oke Oke. Terus kami kurang mantap sih. Oke. Ya, terus kita kayak cuman sedikit dulu di sini. Kita sulai. Tunggu. Tuh sungguh ya, oke. Gunting. Wah, ketemu ger, guntingnya. Kayak disuwek, wah, terasa suwek. Sedih, ya. Bersambung dan panggap.
tentang desain anggap. Selamat datang di channel Angga.